Setelah Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka, mendadak Lesti Kejora mencabut laporan KDRT yang menyeret sang suami. Lesti Kejora pun mengumumkan pencabutan laporan tersebut saat jumpa pers yang didampingi sang ayah Endang Mulyana. Namun warganet malah salah fokus dan menyoroti ekspresi wajah ayah Lesti Kejora ini saat memberikan keterangan di hadapan para awak media. Dan keputusan ini tuh alhamdulillah saya bukan memutuskan sendiri, saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik. Dilansir dari kompas.com. Endang Mulyana mengatakan jika sang menantu Rizky Billar telah meminta maaf langsung kepada dirinya dan keluarga. Tampak Lesti Kejora terus mengelus dada dan lengan ayahnya saat Endang Mulyana mengatakan telah memaafkan Rizky Billar. Seakan Lesti Kejora menenangkan Endang Mulyana di depan awak media. Selama berbicara, tatapan Endang Mulyana terlihat kosong dan tanpa ekspresi. Hal itulah yang membuat warganet banyak mengomentari dan merasakan iba pada ayah Lesti Kejora tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.